adalah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, kereta mereka dan pasukan berkuda mereka. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempat semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu meliput kereta dan orang-orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Tiada orang pun di antara mereka yang selamat, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut, ketika orang Israel melihat betapa dahsyatnya perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir. Maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan percaya Musa, hambanya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan tangan ini bagi Tuhan. Minumlah anggur
dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kamu belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendirikanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Aku akan mengingat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada kamu. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan perancangannya. Baiklah dia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Baiklah dia kembali kepada kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab perancanganku bukanlah perancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganmu di atas rancanganmu. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kau kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih.
Thank you.